Kapal serang cepat adalah sebuah alutsista yang memiliki efek deteren tinggi, terutama dalam menjalankan misi operasi khusus, maka peran kapal serang cepat sangat dibutuhkan. Karena kapal serang cepat memiliki karakteristik kecepatan dan manuvernya yang sangat tinggi. Sebelumnya, media ternama Malaysia menjelaskan soal TNI Angkatan Laut berencana mengakuisisi sekitar 120 kapal serang cepat. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari TNI Angkatan Laut soal rencana pengakuisisiannya. Untuk itu, kita tunggu saja informasi lebih lanjut dari TNI Angkatan Laut soal rencana kapal serang cepat tersebut. Perlu diketahui, jika Indonesia saat ini memiliki kapal serang cepat asli karya anak bangsa X-38 Combat CAT. Selain itu, kapal serang cepat tersebut memiliki fungsi dasar yang sangat istimewa. Dikutip dari ptlundin.com, fungsi dasar di kapal serang cepat X-38 Combat CAT memiliki 4 jenis, mulai dari fungsi patroli, operasi pendaratan amfibi, infiltrasi, dan interdiksi bisa dilakukan dengan akurat. Diperjelas bahwa kapal serang cepat X-38 Combat CAT memiliki kecepatan maksimal sampai 40 knot. Untuk itu, jelas saja bisa melakukan penyerbuan amfibi dengan cepat. Sampai-sampai kapal serang cepat ini pernah diterjunkan pada saat KTT ASEAN ke-19 di Nusa Dua, Bali. Dari adanya misi tersebut, maka nama kapal serang cepat X-38 Combat CAT semakin banyak terkenal dan sangat diandalkan Navy SEALs-nya Indonesia.